السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي رسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد أما بعد جماعة جمعة رحمكم الله الحمد لله kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai dengan hari ini kita masih diberi rahmat kesehatan oleh Allah. Lebih-lebih pada hari yang mulia ini, kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki tanggal 26 Sa'ban Sa 1442 Hijriah. Kalau bulan ini usianya 29 hari, maka insya Allah tiga hari lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dirahmati oleh Allah, sehingga kita masuki bulan suci itu dalam keadaan riang gembira, penuh syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kemuliaan terkait dengan Ramadan tahun ini di masjid kita ini, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, insya Allah, pada tahun ini, Masjid Nurullah akan melaksanakan tarawih dan buka puasa sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Namun, dengan persyaratan-persyaratan yang disesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini, yang pertama untuk takjil, masjid tiap hari akan menyiapkan. Snack maupun kue-kue, sebanyak 400 porsi. Yang kami langsung letakkan di tempat duduk di dalam masjid sesuai dengan uh, tanda yang ada. Jadi bagi jemaah yang ingin membatalkan puasanya di masjid Nurullah, silakan datang langsung menempati tempat duduk yang ada snacknya. Jadi di dalam masjid ini akan ada nanti begitu bapak datang. Ini sudah terpasang sampai belakang sana 400 porsi snack maupun kue-kue untuk membatalkan puasa. Bagi yang tidak kebagian, mohon maaf karena memang ini kita batasi. Semoga ini juga tidak mengurangi niat baik dan hasrat kita untuk beribadah ke masjid. Jadi bukan untuk mendapatkan ini, tapi benar-benar kita ingin dapatkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, untuk nasi makan untuk makan besarnya, tadi kan kita sudah takjil. Untuk makan besarnya kami tiap hari akan menyiapkan 100 porsi. Tapi pola pembagiannya kita akan membagikan kupon makanan. Jadi kupon ini nanti bisa ditukarkan di kios-kios kaum muslimin yang ada di kawasan Kalibata City ini di mana tiap kiosnya sudah kita tulis di kupon itu. Jadi bapak nanti habis mungkin habis tarawih atau habis sholat maghrib ingin makan nasi itu bisa langsung menuju ke kios-kios kaum muslimin yang ada di Kalibata ini untuk menukar kuponnya dengan nasi. Sistem pembagian kupon ini diberikan kepada sesuai dengan urutan datang ke masjid. Jadi yang pertama datang itu kita bagi sampai berjumlah 100 orang mohon maaf yang ke-101 dan seterusnya tentu tidak dapat, sekali lagi kami mohon maaf. Tentu saja yang datang ini belum tentu mengharapkan nasi di masjid. Jadi bagi yang datang belakangan kemudian memperoleh kupon dan tidak ingin mengambil nasinya boleh dibagi kepada kawan yang belum mendapat kupon atau dikembalikan ke panitia masjid. Kemudian yang ketiga untuk pelaksanaan salat tarawih insya Allah tiap malam kita akan melaksanakan salat tarawih serta salat isya tapi tentu saja dengan pembatasan seperti tadi kapasitas masjid ini kalau penuh sekitar seribu orang namun karena kita dibatasi 50% saja maka yang boleh tarawih berjamaah di masjid kita ini sekitar lebih kurang 500 jamaah tentu saja sesuai dengan posisi duduk yang sudah kami tandai di dalam masjid Adapun area tarawih ini untuk ikhwan, untuk bapak-bapak di dalam masjid ini full sampai belakang, sampai tembok belakang, termasuk di beranda masjid di samping itu. Sedangkan untuk akhwat, ibu-ibu, kami siapkan di ruang TPQ di belakang. Nanti kita akan evaluasi, kalau sekiranya ternyata sopnya ibu-ibu itu hanya sedikit, kita akan evaluasi sampai tiga malam pertama. Apabila nanti sapi ibu ternyata dua sap atau tiga sap, maka nanti malam keempat akan kita undurkan sapnya ibu-ibu itu, akan kita mundurkan ke belakang lagi di ruang TPK sana, sehingga sebagian depannya nanti bisa kita pakai untuk ehwan, insya Allah. Kemudian untuk ceramah selabis tarawih juga seperti malam-malam Ramadan kita tahun-tahun yang lalu biasanya kita ada taklim selepas sholat witir ya maka tahun ini juga kita insya Allah akan kita adakan tapi hanya tiga malam saja yaitu Senin Rabu dan Jumat ditambah dengan ahad subuh selepas sholat subuh jadi total dalam satu pekan itu hanya ada empat hari yang kita isi dengan taklim Sekali lagi, Senin, Rabu, dan Jumat, serta subuh ahad, setelah sholat subuh. Kemudian, untuk etikov tahun ini kita tidak melaksanakan etikov mengingat pengalaman, pengalaman kita sebelumnya, apabila etikov nih banyak sekali kita bergerombol, kemudian tidak menjaga jarak, dan lain sebagainya, maka Tahun ini kita putuskan untuk Masjid Nurullah tidak mengadakan etikaf. Kemudian yang berikutnya insya Allah mulai pertengahan Ramadan, Masjid Nurullah menerima pengumpulan dan penyaluran zakat fitri maupun zakat mal. Bagi jamaah nanti yang ingin menyalurkan zakat fitrinya maupun zakat malnya lewat Masjid Nurullah, kita akan membuka pelayanannya ini sekitar tanggal 17 atau 18 Ramadan insya Allah. Kemudian, terakhir, pelaksanaan Idul Fitri. Pelaksanaan Idul Fitri, insya Allah, akan kita adakan di hutan kota, di tempat pohon-pohon kayu banyak itu, di depan tower Sakura. Kita akan mengadakan di situ, dengan tentu saja tetap menggunakan atau menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Terkait sama acara ini semua, hadirin kami muliakan, setiap jamaah yang datang ke masjid harus membawa sejadahnya sendiri-sendiri. Apabila di dalam masjid ternyata sudah ada sejadah yang terhampar, mohon jangan digunakan, tapi digulung saja. Apabila orangnya tidak ada, jangan ada sejadah terus langsung di solat di atas itu, karena harus sangat private. Jadi seluruh pemakaian pribadi harus benar-benar untuk dirinya sendiri saja, tidak untuk berbagi. Ini salah satu bagaimana kita menghindari terpaparnya diri kita sendiri dan sahabat-sahabat kita dari COVID-19. Dan kita harapkan juga sebelum datang ke sudah berudu dari rumahnya masing-masing. Sarah ini lebih afdol. Banyak sudah sering kita dengar penjelasan dari ustaz-ustaz kita bahwa kalau datang ke masjid lebih baik berudur lebih dulu dari rumah baru langsung kita sholat masuk ke masjid daripada kita sampai masjid baru sampai langsung ke tempat udu dan berudur itu jauh lebih afdol apabila dari rumah kita sudah dalam keadaan berudur sasa demikian uh, tentang pelaksanaan ibadah ramadan kita tahun ini insya Allah Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan kita dapat beribadah dengan sebaik-baiknya memanfaatkan bulan yang mulia ini mengharapkan ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala.